Barisan Hakim dan Penjaga Masa. Saya dari angka giliran ke-18 akan bercerita sebuah kisah Abraha, burung ababil, tentera bergajah. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang bernama yang sangat sombong dan angkuh. Dia membina sebuah gereja sangat besar, amat cantik. Dia membina sebuah gereja yang besar dan cantik untuk menandingi Kaabah. Lepas tu, orang ramai tetap tak datang dekat gereja dia. Lepas tu dia merancang untuk memusnahkan Kaabah dan tentera bergajah. Selepas itu, dalam perjalanan, kampung-kampung yang dilalu dia runtuhkan, robohkan. Lepas tu dia merampas 200 ekor unta Abdul Muttalib. Abdul Muttalib membina semula unta-untanya. Lepas tu Abraha tanya, kenapa kau tak menjaga Kaabah? Lepas tu Abdul Muttalib pun cakap, ku ingin unta-unta ku sahaja. Kaabah itu milik Allah, jadi Allah aja yang jaga. Lepas itu Abraha dalam masa perjalanan, gajah-gajahnya tak nak bangun seperti diikat tangan dan kaki. Ada selepas tu di langit penuh dengan burung ababil. Satu kumpulan burung ababil yang melontarkan batu panasnya diperbuat dari tanah dan dibakar, satu di kaki kiri, satu di kaki kanan, lagi satu di paruhnya, dan melontarkan dekat Abraha dan tentera bergajah. Abraha pun mati dan tentera bergajah dalam masa perjalanan nak keluar dari kota Mekah. Abraha jari-jarinya gugur seperti dimakan api dari dalam satu persatu. Abraha mati dan busu. Ada pengajaran yang kita boleh belajar dari cerita itu. Yang pertama, kita jangan sombong. Yang kedua, kita jangan melawan cakap Allah. Yang ketiga, kita jangan guna haiwan untuk keburukan. Terima kasih.